Hasil Borneo FC versus Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024, Hansamu Yama blunder. Borneo FC berhasil mengalahkan Persija Jakarta di pekan 24 Liga 1 2023, Selasa, tanggal 6 Januari tahun 2024. Tuan rumah Borneo FC mencetak 3 gol oleh Muhammad Sihran Wiljan Pluim dan Komang Teguh, sementara gol Persija dicetak oleh Gustavo Almeida. Berawal dari serangan balik, Sihran berhasil mencuri bola dari Hansamu yang bermaksud mengantisipasi. Setelah itu Sihran langsung berlari mendekati gawang dan melepaskan tendangan ke arah tiang dekat, kiper Andri Tani tak berdaya menghalau bola. Di babak kedua, Wiljan Pluim mencetak gol kedua Borneo FC, kerjasama dengan Lili Pali di kotak penalti, Pluim berhasil mencuri ruang dan menyundul bola. Berikut susunan pemain Borneo FC versus Persija Jakarta. Borneo FC, Nadeo Argawinata, Fajar Fatur Rahman, Silverio Silva, Diego Michels, Leo Guntara, Kay, Adam Alis, Wiljan Pluim, Muhammad Sihran, Stefano Lili Pali, Trens Puhiri. Persija Jakarta, Andri Tani Ardiasa, Muhammad Ferreri, Ondrej Kudela, Hansamu Yama, Oliver Bias, Reski Fandi, Syahrian Abimanyu, Firza Andika, Rio Matsumura, Raihan Hanan, Gustavo Almeida.